di skip. Untuk yang satu ini, Mbak. Sekarang hari ini saya ditemani sama Mbak Aini. Mbak Aini dari sales Honda. Ya Mbak Aini. Ngomong dong, jangan kayak gitu. Nah, lanjut di sini Mbak Aini. Nah, untuk kawan-kawan yang ini belum terdiri, warna hitam, jet black. Dan satunya, ini masih juga belum terdiri, hitamnya hitam metalik ya. Jadi ada pernis sedikit-sedikit gitu. Dan untuk yang kuning ini masih free juga, belum terdiri. Hanya satu-satunya, warna kuning. Untuk kawan-kawan yang ingin suka Bumblebee, yang Transformer itu ya, kalau dimodifikasi emang cantik kalau kuning. Lanjut lagi satunya, ini merah Ferrari, belum juga ter-DP, pajaknya baru, masih panjang lah. Terus lanjut lagi Mbak ini di samping sini, kawan Mbak ini sebelah sini Mbak ini. Jadi Mbak ini baru pertama kali ini kawan-kawan ya, jadi mohon maaf kalau misalkan dia nggak bisa mengambil view-nya. Ya Mbak ini ya, bener nggak? Dan yang satu ini itu gen 2 tahun 2013, belum laku kawan. Sayang sekali, karena apa? Ini sudah modifikasi, velgnya racing, power window, terus double din kamera belakang. Loh, enak dengan harga murah. Mesinnya saya jamin, pajaknya baru. Harganya 77,5 juta, boleh nego lah. Langsung japri aja, nanti WA saya kasihkan ke link deskripsi. Untuk lanjut lagi yang di samping sini Mbak ini. Yang ini merah marun, ini masih juga belum laku kawan-kawan. Belum ter-DP juga. Warnanya ini agak gak terang-terang banget, tapi mewah lah. Terus hitam lagi, hitam jet black. Jet blacknya akeh loh, mosok gak ono sing gelem jet black. Soalnya jet black ini uapi loh, sangar. Terus ada lagi satu plat B warna hitam. Ini harganya 85 juta, tapi belum potongannya, belum diskon. Untuk tahu diskonnya, saya sampaikan aja nggak apa-apa. Net terkena 72,5, boleh bawa pulang atau mau nego nggak apa-apa, langsung aja jabri saya ya. Untuk lanjut lagi Mbak ini, kalau ini udah laku, yang ini sudah laku. Dan ada lagi tahun 2013 yang masih standar, harganya 77,5 juta, ini belum termasuk diskon, belum termasuk diskon. Warna hitam merah Ferrari, belum ter-DP juga. Ini tahun 2014 ya. Biasanya kalau warna merah-merah ini yang paling disukai orang, warna-warna merah. Kalau yang gen 2 ini punya orang kawan, punya orang kantor sendiri. Dan hijau ini request, tapi sudah terdetik. Kita metalik, terus kami lagi dan lagi. Saya nggak tahu wagen merah candy. Kalau untuk kawan-kawan yang ngepingin merah candy ini pembelinya Mbak Adel aslinya. Belinya Mbak Adel, cuman gak diambil-ambil. Tahun 2014. Kalau misalkan kawan-kawan ini merah candy, langsung diambil aja lah. Mungkin mau ya. Tahun 2014 merah candy. Biasanya suka sih. Nah ini Mbak, pengerjaan kita itu di genjeran itu lebih detail biasanya. Nah, untuk kolong-kolong yang dibersihkan semua. Nah, saya kasih contoh satu. Mainnya dulu.
bagian bawah itu dibersihkan semua anak-anak. Sales-sales kejaran itu rapi-rapi kalau kerja ini. Gak ada sama sekali kotoran. Seneng kalau pembeli lihat kayak gini. Jadi dibersihkan, benar-benar dibersihkan sampai kotorannya udes kabeh kan ya. Meskipun bekas taksi, tapi masalah mesin saya jamin ya. Masih enak. Jadi kawan-kawan bisa untuk request warna apapun. Kita juga ready tahun 2014 ya. Mantep. Nah, ini Mbak ini di samping sini Mbak ini. Sebelah sini Mbak ini. Ini pesenannya Ibu Ira. Lupa aku ya. Samping sini Mbak ini. Pesenannya Bu Ira. Bu Ira lagi dikerjain. Oh, sob Greger. Karena jangan lupa sob Greger. Itu bagian poles ya kawan-kawan ya. Teman kita juga. Sebelah sini Mbak ini. Paling suka biasanya orang-orang di samping sini panel woodnya ini Mbak, samping sini Mbak. Mbak ini, nah samping sini, nah ini panel woodnya ya, bagus gak, mantap gitu. Jadi kelihatan mewah sama sekali tuh, rapi panel woodnya. Boleh dideketin gini Mbak ini tuh. Nah bagus ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan bisa request seperti ini punyanya Ibu Ira dari Mojokerto Mbak ini. Yang putih ini milik orang Mbak ini. Nih boleh dilihat, coba Mbak ini sentrong, mantap gak ya? Lu kan ya bagus Mbak ini ya, meskipun bekas taksi kita benar-benar oke. Ini kalau di samping sini Mbak ini miliknya Pak Antonio dari Polres. Requestnya minta hijau. Kalau yang tadi Bu Ira hijaunya hijau Yaris, kalau Pak Antonio hijau Rossi. Jadi kawan-kawan tahu Rossi 46 ya, 46 Rossi. Nah, pembalap seperti ini. Bagus. Untuk Pak Antonio sabar dulu karena pesanan banyak juga. Sudah saya bersihkan semua, cuman kurang detail lagi bagian dalam. Saya bersihkan, insya Allah besok saya bersihkan semuanya. Aduh, lanjut lagi Mbak ini di samping sini, agak panas tapi Mbak ini ya. Kita ada tahun 2015 juga. Untuk bagi kawan-kawan yang belum tahu tahun 2015, agak kesini Mbak ini, agak cepet Mbak ini, gak apa-apa. Mbak ini kenapa kok malu-malu ya? Tahun 2014 kita ready warna silver juga, hitam jet black, lalu grey mocha kawan-kawan. Bagus. Ada mocha-mocha kopi susu gitu Mbak ini. Warna mocha hitam kebanyakan sih, tapi hitam. Dan ada warna putih tahun 2013. Tahun 2014 belum ter-DP. Jadi kawan-kawan ini tinggal satu sih kalau warna putih, tapi bisa request di tahun 2015 ini kawan, yang segini banyaknya ya. Untuk KM itu KM rendah, tenang aja, bukan bekas banjir juga ya, bukan bekas banjir, dan mesin oke, saya jamin.
bisa request warna. Untuk OTR-nya ini terkena 95 juta. Belum termasuk diskon ya. Belum cashback. Jadi kawan-kawan kalau misalkan mau minta warna yang aneh-aneh itu dimintain tambahan biaya ya. Ya untuk kebagusan mobil Anda sih diperbaiki lebih detail untuk catnya. Yang penting jangan minta warna aneh-aneh kalau nggak mau penambahan biaya. Saya jamin kaki-kaki oke, empuk, nggak kapusi. Nah, takutnya kawan-kawan ben enak langsung aja datang ke kantor kita ya. Jalan Pelatuk Donomulyo XV nomor 2 Surabaya ya. Untuk kawan-kawan, begini aja yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk like dan komen, bagikan ke teman-teman kalian video ini. Mungkin ada yang mencari unit X taksi dengan budget yang minim. Untuk Nissan juga kita jual ya, Almera. Itu harganya 55 juta ya. Khusus September ceria, oke? Jadi untuk kawan-kawan, semoga kalian rezekinya lancar terus dan selalu diberi kesehatan untuk keluarganya ya. Oke, salam dari saya Fislimu Surabaya, dengan saya marketing Surabaya XBB Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fislimu kawan.